ya momen buahin nasi uang ke anak-anak kecil agar tidak nonton ini karena khusus orang dewasa. Anak yang nonton film pergi setelah dikasih uang oleh Ayu. Halo semua, kembali lagi di channel Artis TV. Aksi Ayu Ting Ting mengusir bocah di kampungnya dengan cara kasih duit menuai sorotan. Pasalnya alasan Ayu Ting Ting bersikap seperti itu karena adanya acara orang dewasa. Sontak sikap Ayu Ting Ting menjadi perbincangan hangat lantaran sengaja mengusir bocah. Ya, video Ayu Ting Ting viral di media sosial ketika mengusir bocah. Tampak sengaja dilakukan Ayu Ting Ting karena tak ingin bocah di kampungnya ikut acara orang dewasa. Dalam video yang diunggah akun viral seleb, Ayu Ting Ting tengah berjoget dengan warga di sekitar rumahnya. Acara yang berlangsung malam hari tersebut menghadirkan seorang penyanyi dangdut. Tampak Ayu Ting Ting dan warga sekitar menikmati lagu Runtah yang dinyanyikan seorang wanita. Tak hanya pria, ada beberapa wanita yang ikut menikmati lagu Runtah tersebut. Mereka berjoget ria menikmati alunan musik dangdut. Namun tiba-tiba suara bocah ikut bernyanyi lagu Runtah membuat Ayu Ting Ting tersentil. Ia melihat aksi bocah yang menonton orang dewasa berjoget ria, bahkan bocah tersebut ikut berjoget dan bernyanyi di dekat panggung. Melihat perbuatan para bocah tersebut, Ayu Ting Ting mengambil sikap tegas kepada para bocah tersebut. Ia berniat mengusir para bocah supaya menjauhi kerumunan orang dewasa. Lantas ia inisiatif memberi uang kepada bocah yang menonton acara dangdut tersebut. Aksi Ayu Ting Ting tersebut menuai pujian karena tak ingin para bocah ikut menyaksikan hiburan orang dewasa. Suka kalau ada artis yang begini, tulis netizen.